khusus ya, dan kemudian juga musikalitasnya tinggi, juga followernya banyak, dan juga yang waktunya itu bisa cocok gitu. Karena yang sulit adalah mencocokkan dengan jadwal artis Korea. Artis Korea itu kan aturannya internasional banget ya, jadi kita harus sesuaikan dengan jadwal mereka juga. Nah, oleh karena itu kita pilih ini supaya ada ya tadi pertimbangan tadi, sekaligus juga ada variasi talent gitu. Apa mereka yang minta? Enggak, kita yang nama-namanya itu? Enggak, kita yang memilih. Jadi kalau yang artis Indonesia adalah via Indosiar, saya dan tim yang memilih. Terus kemudian untuk artis Koreanya, mereka kasih list ke kita banyak banget. Terus kemudian kita juga yang memilih di antara mereka itu mana yang paling tepat untuk Indonesia dan marketnya paling, penggemar Indonesianya paling banyak. Bu, ini kan banyak jebolan DA, Lida kan. Bagus-bagus semua ya. Ibu. Kenapa pilih mereka ini? Karena kita cuma hanya bisa memilih untuk proyek saat ini 6 orang. Jadi karena terbatas maka kita pilih mereka. Seperti tadi saya sampaikan kan banyak. Tetapi kan mereka pertama juara-juaranya. Kedua kita juga pengen mereka punya kemampuan gak hanya nyanyi tapi musikalitas tinggi. Bisa main musik, kemudian dance-nya bagus, acting-nya bagus. Karena artis-artis Koreanya gak hanya penyanyi, mereka juga aktor, pencipta lagu, pinter main musik, sehingga harus equal gitu. Karena kalau gak equal nanti jomplang. Nah oleh karena itu kita cari mereka. Tapi bukan berarti ini nanti suatu hari bukan yang lain tidak dapat giliran. Karena kita cuma 6, kita pilih ini dulu. Nanti setelah itu baru kalau ada proyek-proyek berikutnya bisa yang lain. Mereka itu di apa sih, dikasih apa sih, diajarin dulu Korea atau apa? Enggak, jadi dilatih, ada pelatihan gak sih? Mereka, karena mereka ini kan udah kemampuannya luar biasa dan anaknya juga pinter-pinter ya. Jadi kita ketika kita mereka kasih listnya ke Korea, kemudian Korea mulai memilih nih artisnya itu ini loh, memilih loh, saya mau duetnya sama siapa-siapa dan sebagainya. Terus kemudian habis itu baru kita kasih tahu mereka bahwa kalian duet sama ini, terus kemudian mereka pelajari lawan-lawan duetnya itu nanti siapa, terus mereka harus ngapain. Tapi tidak ada training khusus segala macam. Nah, satu hal lagi adalah pastinya untuk fashion segala macam. Nah, itu kita minta mereka pelajari nih fashion Korea itu seperti apa sehingga nanti pas ke Korea itu cocok. Tapi satu hal lagi adalah ketika di Korea juga mereka diajarin fashion Korea itu seperti apa sehingga nanti kita bisa lihat hasilnya memang mereka akan jadi stylistnya akan sangat bagus sekali. Tapi yang paling membanggakan adalah lagu dangdut yang akan dijadikan yang akan dinyanyikan bareng dan itu nanti akan dimix dengan dengan aransemen maupun bahasa maupun bisa jadi penambahan unsur Korea. Gitu. Terus ini nggak Bu, yang berangkat berapa banyak sih? Yang berangkat 6 orang. Kalau Indosiar kan pasti semuanya? Ada tim ya. Ada 6 orang yang berangkat, ada host, kemudian kita ada tim selalu ada 3 orang yang ikut berangkat ke sana itu dari kreatif dan juga dari programming. Kalau sedangkan hari Putra itu kenapa harus jadi host? Hari Putra hostnya memang kan harus ada host ya, ada host link tadi seperti dikatakan karena kalau di Indonesia kan memang acara harus ada hostnya supaya mengalir lebih enak gitu dinikmati. Kita pilih hari karena kita ingin ini adalah satu kesatuan dengan Dangdut Akademi maupun Liga Dangdut. Kedua adalah hari juga pinter nyanyi, ketiga hari juga penggemarnya banyak, keempat hari juga udah kita ajarin jadi host di acara-acara kita termasuk di video, jadi kemampuannya memang sangat bagus sehingga kita pilih hari. Sama jadwal ya, jadwalnya pas. Harinya sendiri dibekali dengan bahasa Korea? Enggak. Jadi hari nanti kan di sana dia pakai bahasa Indonesia, tetapi nanti dia pasti dalam perjalanan waktu dia akan belajar bahasa Korea. Bu, untuk Lesti Kejora tidak dilibatkan dalam K-pop? Lesti pastinya masih sibuk, anaknya masih kecil. Jadi saya juga udah ngobrol sama dia. Ya dia kalau harus meninggalkan anaknya 7 hari susah ya. Sehingga suatu hari nanti pastilah ya. Pasti kalau anaknya udah agak gede katanya, seneng banget tapi anaknya masih bayi gimana, sayang, kasihan. Oh berarti sebelumnya pilih 6 orang ini Lesti udah ditawarin dulu kita udah ngobrol sama dia juga, saya ceritakan bahwa kita akan mengirim 6 orang gini-gini ya Kak. Ya Dedek bilang Dedek karena kan ini ya si Abang L-nya masih kecil nggak bisa ninggalin dan sebagainya. Kita akan ada di Korea apa sebenarnya? Apa? 6 orang ini akan di Korea berlangsung berapa lama?
Masing-masing orang akan sekitar 7 sampai 8 hari di Korea untuk terus melakukan syuting dan show. Itu misalnya kalau Meli tanggal berapa? Meli udah berangkat, udah pulang. Oh, berarti Meli udah enggak berangkat lagi? Udah enggak berangkat kan kemarin udah episode 1 tuh Meli. Oh, episode 1 Meli udah duluan gue. Udah duluan. Dan keren banget ininya. Untuk lagunya keren banget. Penggemar di sana seperti apa, Bu? Ngelihat Karena kan ini gini ya, kalau K-pop itu kan udah mendunia, di Indonesia udah banyak tahu. Tetapi kan kita kesana kan belum banyak orang tahu kan. Jadi itulah upaya kita supaya bagaimana dangdut itu dikenal di Korea, negeri, gitu. Korea. Gitu. Bu, kenapa Korea sih nggak ke? Kan kalau dangdut ini kan hampir mirip dengan India ya. Kalau enggak, gini, kenapa Korea? Karena musik yang paling populer saat ini di dunia selain Amerika adalah Korea. K-pop itu luar biasa di seluruh dunia. Jadi kita memasuki K-pop itu adalah cara yang paling tepat. Dua, di Indonesia itu musik yang sangat disukai di Indonesia adalah K-pop. Ya, jadi itu adalah matching yang sangat luar biasa antara dangdut dan K-pop, dan itu justru karena beda banget itu akan menjadi sesuatu. Akan ya. Ada ini nggak Asia apa Akademi Asia 7? Tapi dilibatkan itu, Korea itu plan kita. Doakan mudah-mudahan bisa siap, ya ibu, siap, karena ibu, kan ini adalah langkah pertama kita K-pop dangdut K-pop together, tapi selanjutnya kita ingin supaya bagaimana dangdut akademinya Asia ada peserta. Kita Asia ketujuh kapan?